hari ini All New Rush sudah selesai melakukan pemasangan kick sensor. Nah, jadi untuk kalian yang mobil All New Rush, kita bisa pasangin kick sensor. Ini ada dua mode. Yang pertama mode menggunakan remote, kemudian yang kedua adalah menggunakan lagi di Sinar Galaksi Variasi. Hari ini All New Rush sudah selesai melakukan pemasangan kick sensor. Nah, jadi untuk kalian yang mobil All New Rush, kita bisa pasangin kick sensor. Ini ada dua mode. Yang pertama mode menggunakan remote, kemudian yang kedua adalah menggunakan kaki. Ini kita coba menggunakan remote ya. Nah, jadi dengan menggunakan remote ini sudah langsung otomatis kebuka untuk bagasinya. Terus kemudian untuk kembalikannya lagi, kita tinggal menggunakan remote lagi. Nah, jadi ini membantu banget untuk kalian yang lagi bawa barang banyak, terus kemudian susah untuk buka bagasi. Nah, ini enak banget sih, sudah kayak Fortuner-Fortuner VRZ yang zaman sekarang. Ini kita coba dengan menggunakan kaki. Nah, untuk yang bagian kaki kita coba. Ini sensornya tepatnya di tengah. Jadi dia sudah otomatis kebuka tanpa kita sentuh ya, tanpa kita sentuh untuk buka lock bagasi. Terus kemudian kita coba untuk tutup lagi. Oke, dia langsung otomatis ketutup juga dengan menggunakan sensor dari kaki. Untuk pemasangannya aman, juga waterproof, jadi tenang aja. Pemasangannya bisa langsung mampir ke Sinar Galaksi Variasi Balikpapan. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian lebih tahu informasi terbaru dari dunia variasi mobil. Nah, untuk lokasi kita ada di sini, di dekatnya Hotel Neo. Di sebelah kanan tuh ada Hotel Neo. Terus kemudian juga di sebelah kiri ini, lampu merah Gunung Malang. Jadi patokannya kita ada di pinggir jalan ini, aksesnya gampang ya. Kalau dari sana itu arah dari Gunung Malang. Oke, kalau saya kiri situ, arah dari Puskit dan Gunung Sari itu adalah lampu merah Gunung Malang. Oke guys, thank you banget. Kalian sehat selalu ya.